Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Easy Content. Setelah 600 meter, terus kiri jadi supaya tetap di Jalan Salemba Raya. Tema car vlog. Ini berada di Jalan Salemba Raya, Jakarta mana ini? Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan ini? Jalan Salemba Raya, teman-teman. Sebelah kiri halte Salemba Capitol Park Carolus. Ini saya menuju ke arah Cililitan. Ya, arah Cililitan. Ke arah selatan. Luas. Sebelah kiri udah banyak ini bendera-bendera partai. Terus kiri supaya tetap di Jalan Salemba Raya. Terus kiri. Oke, saya ambil kiri. Kiri ini terus kemana ini? Ikut Pak Google aja. Kiri terus. Gunakan lajur kedua dari kanan untuk kanan. Terus di Jalan Matraman Raya. Tetap di kanan. Juga di sebelah kiri kan. Belok kanan ke Jalan Matraman Raya. Sebenarnya sama saja ya. Akhirnya ketemu juga di jalan yang tadi. Nah, ini sekarang di Jalan Matraman Raya. Terus di Jalan Matraman Raya sejauh 800 meter. Itis Factory yang ayam sama sambal kejunya mantep. Meringgal ini teman. Ini saya pakai yang ultra wide. Coba yang biasanya kan normal, ini ultra wide 0,6. Jadi dashboardnya kelihatan. Konten-konten apa aja di konten teman-teman? Setelah 300 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Matraman Raya. Ada ambulans, ambulans semua bebas. Cuaca sedikit mendung, berawan. Semoga kalau hujan tidak banjir. Terus lurus ke Jalan Matraman Raya. Gunakan 3 lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan agar tetap di Jalan Matraman Raya. Gunakan 3 lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan. Siap. Mana ya, pakai ultrawet atau yang biasa ya? Ntar ultrawet aja lah. Di atas itu stasiun Matraman, teman-teman. Kalau ke kiri tembus ke stasiun Jatinegara. Stasiun Matraman di atas. Halte Transjakarta Matraman sudah terintegrasi. Kalau mau naik BRT terus mau lanjut naik KRL bisa langsung lebih gampang lewat
Dodge Skywalk Matraman. Gunakan 3 lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan agar tetap di Pasar Jalan Jatinegara. Raya. Pasar Ikan Jatinegara. Selain Pasar Ikan juga ada Pasar Hewan. Terus sejauh 1 km. Apa aja ada teman-teman? Mulai dari ikan, burung, kura-kura, bahkan kucing itu juga ada. Pasar serba ada nih di Jatinegara. Baju-baju bahkan juga ada. Jatinegara. Sebelah kanan banyak orang jual daster-daster, pakaian murah-murah. Yang penting bisa nawar. 100.000 tawar 50. Kalau enggak mau tawar lagi, naikin lagi 70 gitu. Kita belok ke kanan. Kalau lurus sebenarnya bisa, tapi nanti ada lampu merah teman-teman. Sama stasiun Jatinegara ini agak crowded. Ini kalau sebelah sini nih, buah-buahan. Di sebelah sini, sebelah kanan ini buah-buahan. Apa nih? Biala-biala. Jalan Jatinegara Timur. Kita lurus. Ya, beginilah suasana kota Jakarta saat siang hari. Cukup lengang. Jatinegara. Di depan ada rumah sakit Premier Jatinegara. Setelah 200 meter, gunakan 2 lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan agar tetap di Jalan Jatinegara Timur. Oke. Saja.
pom bensin. Asia lubricants oli terbaik Petro Asia. Saya mau malah ini baru dengar ada oli Petro Asia. Bowling almas ini yang katanya bodinya tebel banget. Transmover, Toyota Transmover. Sekarang juga jarang yang ada Vios. Rata-rata taksi sekarang Avanza sama Mobilio. Karena mungkin lebih banyak ngangkut orang ya, lebih bisa banyak ngangkut orang. Sebenarnya kalau nyaman, lebih nyaman Vios, sedan kan. Tapi mungkin lebih efisien, lebih menguntungkan. Jalan-jalan lebih sering nyumain Avanza daripada Vios. Kita lurus. Di depan ini kalau nggak salah tol jor, teman-teman. Sama MT Haryono kalau nggak salah, jalan MT Haryono sama tol
Gibran, Amin, mana nih Pak Ganjar? Ya, udah 15 menit ya. Nah, sampai sini aja lah videonya. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari Easy Content. Easy artinya mudah, konten ya konten, konten yang mudah. Gampangannya seperti itu. Yang penting bisa memberikan sedikit manfaat, meskipun sedikit. Ini ada apa ini? Sabar, Pak. Tisu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.